pengendara motor yang melintas di Leoper Casablanca itu, yeah. Pak Halim, untuk tindak lanjutnya gimana sekarang? Kita ini dalam satu bulan kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan, kita akan melaksanakan mulai tanggal 1 Desember nanti sampai dengan 30 Desember. Jadi tematiknya melawan arus dengan rambu, itu kita akan tertibkan lagi. Memang kemarin kita lakukan dengan banyak hal pelanggaran yang kita dapatkan. Sampai sekarang masih banyak ya Pak yang... Memang ya, ini salah satu imbas daripada pembangunan infrastruktur yang ada di DKI ini, sehingga imbasnya masyarakat mau jalan pintas untuk menuju ke tempat tugasnya, kemudian dia melawan arus. Itu banyak yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak disiplin. Jadi alasannya mereka sering melanggar lewat jalur Leoper Casablanca itu apa? Paling ya, mereka menghindari macet itu atau? Salah satunya menghindari macet, mau cepat datang ke tempat tujuannya. Nah itu yang karena imbas daripada pembangunan juga bertambahnya jumlah kendaraan itu bisa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. Kalau alasan kalau motor sebenarnya nggak tidak boleh melintas di Casablanca itu emang bahaya atau gimana sih Pak? Sudah ada ketentuannya bahwa di situ pernah terjadi suatu kasus dia lewat situ kena karena angin terjadi apa jatuh dari motor tersebut. Meskipun telah dipasang rambu-rambu lalu lintas tentang larangan sepeda motor masuk ke jalan layang nontol Kampung Melayu Tanah Abang atau biasa disebut dengan JLMT Casablanca, namun kenyataannya masih banyak kendaraan roda 2 yang nekat masuk ke jalur ini. Tentunya hal tersebut sangat membahayakan bagi pengendara karena JLMT Casablanca ini memang tidak didesain bagi kendaraan roda 2 karena dengan panjang yang kurang lebih mencapai 3 km dan tinggi mencapai belasan meter dengan kondisi angin yang sangat kencang akan sangat membahayakan bagi pengendara dan hal tersebut bisa mengakibatkan kecelakaan bagi pengendara itu sendiri. Alasan para pelanggar umumnya karena mereka menghindari kemacetan di kawasan tersebut, namun alasan apapun itu tetap saja tidak dibenarkan demi keselamatan mereka sendiri.